has a lot of solutions. Maksudnya banyak sangat ni brain breaker kan. So everyone is like throwing ideas and such. So there are so many solutions. Ada solution A, ada solution B, ada solution C untuk satu problem. So what you can do is to make it more fun, you can vote for the solution. Okay? So korang boleh vote mana satu solution yang terbaik untuk that kind of problem. And I also have put some star here underneath here. Rumah ibadat. Macam contoh macam Mary pergi rumah ibadat. Contoh. Maksudnya aku rasa gereja lagi. Gereja spesifik lah. Tapi dia guna rumah ibadat. Pasal Paris tadi, dia pergi rumah ibadat. Yes, exactly. So then beza tu. So then I rasa ini juga kena pakai bahasa lah. Ha? Yeah. Perbincangan kumpulan. Kita akan present yang ini. Kalau ada isu nanti Wadi tolong backup untuk suarakan kalau ada partisipan yang tak faham. And then nanti kita kalau ada isu lagi kita bincang dekat dalam grup kita. Lepas tu mungkin ada setengah perkataan BI tu boleh sama sama terjemahan, tetapi berlainan untuk konteks bahasa Melayu. Jangan tengok pada situasi lah dalam dokumen tu. Okay, untuk home visit 1-3 ini, point of problems ini, okay, sebelum itu sebenarnya grup 8 pun mengalami lebih kurang kesukaran dan cabaran yang sama dengan grup yang lain juga.